Nah sini aja nih, kena bangku, batasin bangku. Bang Ijang, sini dikit dulu bang. Oh aku lagi buat LP buat ada salah satu orang yang bisa mengikuti pekerjaan dengan berkomentar yang jelek di Instagram pekerjaan aku. Apa aja sih perkataannya bang? Kata-katanya kasar dan memfitnah dan menjelek-jelekan di Instagram pekerjaan aku. Jadi Instagram PH pekerjaan. Inisialnya bang mungkin? Inisialnya apa? Inisial akunnya akun pendidikan. Aku. Nanti aja kalau dapat mungkin minggu depan aku kalau minggu depan aku undang benar-benar deh. Kalau sekarang nanti dulu, nanti orang keburu kabur. Bang kenapa sih? Bang Ijo kenapa sih akhirnya ngelakuin memang udah jengah banget sama komentar seperti itu. Ini ngebawa sih kalau komentar-komentar jelek ada beberapa yang pernah aku alamin. Kalau sekarang karena sudah produser aku sama casting director aku udah bertanya sama aku langsung. Ijo ini kenapa ada komentar seperti ini? Tolong diurus karena ini kan enggak benar gitu. Ngapain ranah pribadi itu dibawa-bawa dan dijelek-jelekan di media sosial. Sampai ganggu pekerjaan Ijong, ataupun mungkin kontrak-kontrak ada yang keputus atau gimana? Kontrak keputus nggak ada. Justru produser aku mendukung dan nyuruh aku datang ke sini. Perkataannya apa aja sih bang? Kata-kata kasar yang aku nggak bisa sebutin. Mas Ijong ini udah sering dilakukan atau baru kali ini akhirnya Mas Ijong ngelaporin? Baru kali ini yang kasar banget. Kalau yang main-main ya biasa lah ya. Ada netizen juri itu biasa, tapi kalau sekarang bukan jujit lagi, tapi kasar dan ditujukan langsung di pekerjaan aku dan aku. Fisik bang mungkin? Iya main fisik. Berarti bang, satu akun atau ada beberapa akun? Satu akun yang fokus. Bang, bawa anak bang. Minggu depan aku undang. Stock shot LP-nya mungkin nggak? Boleh, ntar ada di orang komando.